อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์อัลฮัมดุลิลลาฮิลละซีอันซะละสะกีนะตะฟีกุลูบิลมุอ์มินีนอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อัลมะลิกุลฮักกุลมุบีนวะอัชฮะดุอันนะมุฮัมมะดันอับดุฮูวะเราะซูลูฮูอัศศอดิกุลวะอ์ดิลอามีนอัลลอฮุมมะศ็อลลิวะซัลลิมวะบาริกอะลาซัยยิดินามุฮัมมะดินวะอะลาอาลิฮิวะศ็อห์บิฮิอัจมะอีนAmma ba'du. Pemirsa NU Jabar Channel yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Salah satu unsur penting dalam diri kita adalah al-qalbu atau hati. Karena hati laksana pemimpin yang setiap perintahnya ditaati. Hati laksana panglima yang setiap komandonya dipatuhi.Sebagaimana dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala wa inna fil jasadi mudghatun. Idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh." Ingatlah bahwa di dalam jasad itu ada segumpal daging. Jika ia baik, baik pula seluruh jasadDan jika ia rusak, maka rusaklah seluruh jasad. Ketahuilah, kata Nabi, wahia al-qalbu. Yang dimaksud dengan mudghah di satu adalah hati. Saudaraku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Hati jugalah yang akan menjadi indikator penilaian kelak di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu,Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum." Sesungguhnya Allah tidak melihat fisik dan harta kalian, tetapi Allah Subhanahu wa taala melihat hati dan amal kalian. Oleh karenanya, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pentingUntuk kita selalu menjaga kebersihan dan kesehatan hati kita. Kalau kita begitu peduli dengan kebaikan dan kesehatan fisik kita, jasmani kita, maka kita pun harus peduli dengan kebaikan dan kesehatan hati kita. Dengan cara apa? Dengan cara menghindarkan diri dari segala hal yang akan menyebabkan rusaknya hati. Apa saja yang akan menyebabkan rusaknya hati? Yang pertama,Yang akan menyebabkan rusaknya hati adalah tulul amal, panjang angan. Orang memiliki panjang angan seakan-akan dia akan hidup selamanya di dunia. Dia memiliki panjang angan seakan masih panjang umurnya, sehingga dia menunda-nunda dalam beramal soleh. Dia menunda untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena selalu merasa masih ada hari esok. Padahal tidak ada seorang pun yang bisa menjamin.Jika esok hari kita masih diberikan kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yang bisa menyebabkan rusaknya hati kita adalah hasud atau iri dengki, iri hati, tidak senang melihat kenikmatan yang diperoleh oleh orang lain. Sakit ketika melihat orang lain mendapatkan karunia, itu bisa menyebabkan rusaknya hati. Dan sifat hasud juga selain berbahaya bisa merusak hati,Sifat hasud juga bisa melenyapkan amal yang kita perbuat. Di dalam hadis Nabi mengatakan, Iyyakum wal hasad, fa innal hasada ya'kulul hasanat kama ya'kulun nar al hatab. Jauhilah olehmu sifat hasud, karena sesungguhnya hasud itu bisa melenyapkan amal kebaikan seperti halnya api yang melenyapkan kayu bakar. Yang ketiga,Yang dapat menyebabkan rusaknya hati adalah isti'jal fil ibadah, yakni tergesa-gesa di dalam beribadah. Tidak ada ketumakninahan di dalam beribadah, tidak siap ketika beribadah. Kenapa? Karena dia beribadah dengan tergesa-gesa, tergesa-gesa saat melakukannya dan tergesa-gesa untuk segera menyelesaikannya. Dan yang terakhir, yang dapat merusak hati adalah al-kibru, sifat sombong, angkuh.
merasa diri lebih dari orang lain, merasa diri lebih kaya, merasa diri lebih bil ilmu, merasa diri lebih tinggi derajat, bahkan hati-hati mungkin ketakaburan, kesombongan bisa disebabkan karena amal soleh ketika kita merasa amal kita lebih banyak daripada orang lain. Ketika kita merasa kita lebih baik daripada yang lain, itu adalah kesombongan dan itu dapat menyebabkan rusaknya hati. Selanjutnya, selain kita menghindari hal-hal yang bisa merusak hati, kita juga harus berusaha untuk melaksanakan amal ibadah yang menjadi pilar dalam memperbaiki hati. Apa saja? Yang pertama, tidak mengharapkan dunia. Dalam arti, hati kita tidak selalu terpaut dengan duniawi. Yang kedua, berbuat baiklah kepada seluruh makhluk Allah. Bukan saja kepada seluruh manusia, tapi berbuat baiklah kepada seluruh makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, tenanglah dalam ibadah dan juga berbagai urusan yang lainnya. Serta yang terakhir, pilar ibadah yang dapat memperbaiki hati adalah at-tawadu atau rendah hati. Semoga kita semua dijauhkan oleh Allah dari segala hal yang dapat merusak hati kita. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.